Halo guys, jumpa lagi di channel Lajosan. Oke, teman-teman, hari ini adalah hari yang sangat berat buat saya karena hari ini hari dimana istri saya dioperasi di RS Rimijati karena ada beberapa penyumbatan. Dan ini adalah hasil dari trading saya semalam. Dan saya minta maaf karena untuk saat ini belum bisa live trading. Semalam itu saya open posisi di GBP USD dengan open posisi sell. Dan TP saya di sini adalah di 1.16630. Saya open posisi beberapa lot ya, dan ini pun saya nggak bisa fokus karena pikirannya nggak karuan, jadi terpaksa saya ambil kecil-kecilan aja. Seperti biasa saya menggunakan Fibonacci retracement dan indikator Osam Oscillator, dan setelah beberapa jam ternyata market benar-benar longsor, bahkan melebihi dari harga TP saya. Saya nggak sempat record untuk waktu TP-nya. Dan ini adalah hasil trading saya semalam. Ya, cepat dikit sih, tapi lumayan lah. Oke, kita jumpa lagi nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum.